Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang ada di kantong hitam ini. Ini baru pertama kali saya melihat sebuah garis atau kalung terbuat dari taring, puluhan taring. Ini ukuran segini ada puluhan taring, mungkin ratusan taring mungkin. Saya belum pernah belum saya hitung ada berapa taring di dalam sini. Sekecil ini, tapi saya bisa mengatakan puluhan taring. Atau tidak? Ini belum pernah saya tahu. Ini saya nggak tahu ini taring dari apa. Nanti kalau ada yang tahu bisa komen. Ini sangat unik sekali. Ini asli taringnya. Ini sudah didapatkan dari seorang tua. Mereka juga tidak tahu ini dari hewan apa. Ini sangat unik sekali ya, sangat unik sekali. Ya, awalnya saya melihat itu tidak seperti kalung, tapi seperti rumbai-rumbai bunga tanaman. Tapi ternyata kalau kita lihat dengan sangat detail menggunakan lup, ini ada taring ternyata. Nanti kita lihat dengan lup ini ya, karena kalau pakai mata biasa begini kabur, kita nggak bisa mendeteksi. Kecilnya seperti ini ya. Ini rangkaian kalung. Kalung terbuat dari taring. Ini untuk sebuah acara ritual, nggak tahu nama taringnya itu taring hewan apa. Mungkin bisa tikus, mungkin bisa ular kecil, mungkin bisa kelelawar, mungkin, tapi bukan kelelawar. Tapi taring yang itu, kalau dilihat dengan mata ini, lubangnya itu kita tidak bisa melihat ya. Ini merangkainya membutuhkan ketelatenan yang sangat telaten sekali, luar biasa nih ya. Ini taringnya seperti ini. Ini taring panjangnya ya. Yang paling besar ini hanya tadi berapa? 1,1 cm yang paling panjang. Ada yang paling kecil itu 0,9 mili. Nah, ini yang paling kecil ini ya. Ini yang paling kecil di sini. Kita tadi ukur dengan jangka sorong ini. Ini panjangnya 0,9 yang paling kecil. Ini ada enggak dihitung ada berapa ratus ini. Dan ini taring semua. Ada yang merah-merah ini adalah manik merah kuning, dan ini manik yang kecil, super kecil. Maniknya ini lebih kecil daripada manik yang pada umumnya. Mikro. Ini kalau saya lihat dengan mata, saya nggak bisa melihat secara detail. Tapi kalau tadi saya lihat dengan ini ya, ini adalah ancaman besar ya. Kita lihat dengan ini. Ini. Ini sangat mungkin bisa dilihat ya dengan kaca pembesar. Bisa nggak kelihatan di situ? Seperti ini. Ini ada tiga layer seperti ini. Tiga kali begini ya. Ini dipakai seperti ini. Manik-maniknya juga super. Jadi tadi katanya ditanyakan sama seorang ahli manik-manik yang daya penyah yang sering merangkai manik-manik yang super kecil-kecil ini, dia juga bingung baru melihatnya. Ada yang lebih kecil lagi ternyata dari yang pernah mereka rangkai manik-maniknya. Ini sangat mikro banget ya. Jadi saya tidak tahu ini kalau dari taring apa. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan ini bukan plastik, bukan fiber, bukan cetakan. Ini alami. Ini adalah taring, benar-benar taring. Lihat deh. Ya. Ukurannya segini. Ini jempol saya.
ini. Ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Yang ini di sini. Nah, ini yang paling kecil ada di layar ini yang paling kecil ini taringnya segini. Lihat, guys. Ini segini ukurannya. Ini taringnya apa kira-kira? Ada banyak banget nih. Kalau taring tikus bukan. Karena tikus itu taringnya binatangnya segitu ya, tikus hutan. Ini ada yang lebih kecil lagi. Ini yang aku heran itu yang mengumpulkan segini banyaknya itu pastikan konsumsi ya, dikonsumsi setiap bulan atau setiap minggu dia bisa menghasilkan segini banyaknya. Ini taring itu biasanya ada 3, ada 2, ada 4. Tapi ini setiap hewan ya, tapi nggak mungkin satu giginya itu taring semua. Pasti kan ada 2 atau 4 itu kalau taring. Ini berapa hewan sudah ini? Ini seperti ini kalau di ada tikus hutan atau tupai. Tupai bukan mah ya. Tupai itu segitu taringnya. Kalau ini taring, ini gigi-gigi. Ini kan lain ya. Besar itu. Perbandingan taring pokoknya ini bukan taring hewan, ini bukan taring hewan pengerat sepertinya ini. Mungkin bagi kalian yang pernah menemui ini ya, bisa komen, kasih tahu saya ini dari hewan apa, binatang apa, karena saya juga belum pernah lihat sebelumnya ini taring dari binatang apa. Ini kalau di zoom ya, ini seperti taring beruang pada umumnya. Kalau besar ya, bentuknya mirip seperti taring beruang. Ya, kayak mirip taring beruang mas ya. Ini kalau saya lihat pakai kaca pembesar ini, ini seperti taring beruang. Taring babi itu kecil sekali guys. Ini dimaharkan. Bagi yang minat dan mau dan yang tahu silakan nanti jabri. Kira-kira berapa kan dimulai mas? Nah, ini karena langka ya. Mungkin langka, baru pertama kali saya lihat. Pokoknya nanti kalau berminat ya, ini sudah dipakai untuk ritual ini, dipakai untuk kegiatan spiritual. Jadi ini taring yang luar biasa, taring kecil, taring. Jadi kalau nanti sudah tahu ini, oh itu hewan apa, hewan ini, oh baru tahu, oh ternyata hewan ini ya. Karena sampai saat ini saya belum tahu ini hewan apa. Ini kalau sepintas ini saya lihat tadi seperti bunga rangkaian, bunga apa gitu di tanaman. Ini apa? Taring ikan bukan. Ini yo yang membuat saya melubanginya itu telaten banget. Lihat, melubanginya itu kecil-kecil segini ya. Telaten banget loh. Ini kalau pakai jarum, kalau pakai bur paling kecil itu kayaknya nggak bisa loh. Bur nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Ini ukurannya mikro banget. Ini 1 mili aja. Kayaknya nggak ada lubangnya nih. Nggak ada bur yang ukuran segini. Maka saya lihat pakai kaca besar ya. Ini kalau pokoknya kecil banget lah. Kecil, ibu nggak ada jarum. Kalau jarum bisa, jarum yang kecil itu.
bisa ngembangin di sininya ya, untuk merangkai ini. Ya, tapi itu pertanyaannya bagaimana cara melubanginya kecil-kecil. Ini manik-maniknya itu juga super lembut sekali, lihat. Ini manik lama ini, manik kuno yang super kecil. Bagi kalian yang bisa melihat masa lampau, energi masa lampau apa yang ada di kalung ini, silakan komen. Ini sepertinya luar biasa ini. Ini tidak semua orang memiliki aksesoris kalung seperti ini. Kalau kalung yang ukuran biasa besar-besar sih pada umum ya, tapi ini super kecil guys. Ini juga bisa buat gelang. Gelang gini. Bagus. Bagi benar ya, komen WA. Nanti kita bicarakan harganya berapa. Yang jelas ini kalung ini adalah kalung yang sangat langka bagi saya, bagi yang belum pernah melihatnya. Oke. Terima kasih, semoga video ini bisa membawa manfaat kita semua, bisa menambah pengetahuan kita tentang kasanah budaya, hasil sebuah budaya di Kalimantan Timur dan budaya Dayak pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.